Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali kita tidak berjumpa dengan channel Jabal Quwais Official. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junior kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tinggal beberapa hari kita memasuki ke bulan suci Ramadan. Di bulan suci ini kami mendapatkan pemesanan-pemesanan yang berhubungan dengan audio. Apakah itu dia? Ini dia teman-teman. Kami dapat satu unit pemesanan dari Masjid Besar Nurul Hayat Perek, ya. Jadi mengapa mereka memesan ini? Saya coba memproduksi atau mempromosikan satu unit wireless yang dipakai oleh masjid kami. Namun mereka mau yang lebih simple. Apa itu lebih simple? Tanpa kabel sekalipun. Jadi tinggal disangkut langsung dibunyikan ke sound system, ya. Jadi kebetulan saya langsung melihat ke produk hardware, karena yang punya produk seperti ini hanya hardware. Inilah dia teman-teman, hardware dengan tipe H2, ya. Jadi dia ada dua tipe teman-teman, ya. Jadi satunya memakai cengklok ke telinga, satunya memakai jepit ke dada. Jadi tipenya ini hardware C2 dan hardware H2. Yang saya ambil adalah hardware H2, yaitu dikait ke kepala dan langsung dikonek ke sound system, ya. Jadi ini barangnya masih disegel, ya. Ini langsung dari dealer hardware, ya. Jadi sebelum saya menawari produk ini, mereka bertanya gini, "Bang, bagus nggak hardware?" Saya bilang, "Nggak usah tanya ke saya. Tanya kepada orang yang pakar sound system, apakah mereka jawab dengan brand hardware, ya. Kalau mereka tunduk kepala, berarti mereka merasa malu dengan produk yang mereka pakai, ya. Karena untuk kualitas jangan diragukan untuk hardware, ya. Baik teman-teman, untuk tidak lama lagi, kita akan mengulas atau mengupas. Sebelum saya memberikan kepada pemesannya, saya harus mencoba dan memastikan barang ini dia bunyi dan harus benar-benar detail bunyinya. Ini kecil-kecil cili padi teman-teman. Dari bunyinya cili padi, dari budgetnya juga cili padi, ya. Mari kita review ke dalam ruang operator sekaligus kita mencoba. Mengapa saya bawa langsung ke masjid? Karena memang ini nanti pakainya di masjid, ya. Jadi kita harus coba langsung ke masjid, ya. Oke teman-teman, kita masuk ke ruang operator, langsung ke yang mengupas dan saya mereview produk ini. Oke, baik teman-teman. Kita buka produknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba didekatkan ke sini. Ini ada kartu garansi resmi hardware, ya. Ini langsung dari dealernya hardware. Garansi resminya hardware profesional audio model H2, ya. H2 memakai ceklok telinga. Kalau C2 dia hanya jepit di bagian leher, ya. Ini kartu garansinya. Ini produknya, ya. Benar-benar detail barangnya ini. Ini sangat apa namanya? Kalau saya bilang sangat perfect sekali, karena memang hardware ini selalu mengetahui kebutuhan konsumennya, ya. Dimana ketika konsumen sudah mulai bosan dengan memakai yang kabel-kabel, ini adalah dibuat simple ini teman-teman speknya. Ini di sini terdapat power, ya. Coba kita nyalakan power. Ya, sudah nyala teman-teman, ya. Oke, ini untuk sambungkan ke casnya. Ini ada kode frekuensinya. Dan ini volume untuk besar kecilnya, ya. Oke teman-teman, nah, mari saja langsung kita konekkan ke sound system kita. Kita akan coba sebelum kita berikan kepada pemesannya, kita pastikan bahwa barang ini jos, ya. Jadi coba kita konekkan. Ini untuk wireless-nya seperti ini teman-teman, simple sekali, ya. Ini masih di brand hardware, masih segel hardware, ya teman-teman. Jadi ini dari dealer resmi langsung hardware. Kita pasangkan baterainya dulu. Kita cabut salah satu koneknya, kita coba colokan. Baik. Cip. Satu cip. Cip. Satu cip. Ini benar-benar luar biasa teman-teman. Kita colok langsung terhubung
Luar biasa hardware. Ini ada volumenya, kita tinggal atur sini. Cek saja. Pasang, saya sudah setting dan pemasangannya sangat simpel, hanya kita colokkan power wirelessnya ke mixer, terus kita hidupkan dan kita konekkan ke mic clip-onnya dan sekaligus bunyi dia. Mari kita masuk ke dalam hatinya untuk mendengar bunyi detailnya ya. Ayo teman-teman. Suaranya bunyinya ini ciri khas hardwell sekali ya teman-teman. Jadi karakter bunyinya itu agak pedis halus, high-nya itu keluar banget dan diikuti dengan low-nya itu low dalam ya. Jadi untuk suara vokal bassnya itu nggak terlalu keluar tapi dia mengikuti alur suaranya. Jadi itu ciri khas hardwell sekali ya teman-teman ya. Satu, C, tiga, low, C. Jadi nanti ini dapat dua ini. Mas Nurul Hayat ini tahu kebutuhan imamnya dan tahu produk yang bagusnya yang seperti apa ya. Jadi pesan saya, teruslah kita memperbaiki sound audio di masjid-masjid kita di Kepulauan Aru ini agar doa-doa yang disampaikan oleh imam, semua ayat yang dibacakan oleh imam itu terdengar jelas ya. 85% kita datang ke masjid adalah untuk mendengar, baik itu dengan ayat-ayatnya, doa-doanya. Ketika Anda membeli audio yang murah, Anda memikir, ah sudahlah, beli yang murah aja lah, budget yang murah, tetap bunyi aja kok. Pemikiran Anda salah. Ini masjid, segala doa yang kita dengar ada di sini. Ketika pendengarannya tidak bagus, ketika mic-nya bergangguan, itu berdampak kepada Anda yang memesan ya. Jadi pesan saya, marilah kita memakai produk yang bagus, jangan memberikan budget. Pikirkanlah kualitas suara yang keluar dan untuk jamaah mendengar itu doa-doanya yang fasih. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe channel kami. Terus ya nonton channel kami agar kami terus memproduksikan produk-produk yang kami review ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.